Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun anda berada. Oke, di malam ini cara membunuh tawon ya, yang praktis dan dengan cepat matinya ya. Oke, kita lihat ya, gimana cara membunuh tawon ya dengan cepat ya. Kita pakai dengan decis ya. Kita pakai dengan decis ya. Decis cepat mati ya. Oke teman, dan juga kita lihat nanti gimana hasilnya ya pakai decis ini ya. Ya, teman. Dan tawon ini sangat berbahaya sekali ya teman ya. Bisa-bisa kalau istilahnya ngentok, istilahnya saudara bisa pingsan dan ke rumah sakit ya. Ini cara yang paling ini ya, paling ampuh membunuh tawon ya. Cuman perlunya kita tuh malam-malam ya teman-teman. Malam-malam kita bunuh tawon tuh malam-malam ya. Ya oke teman, kita lihat sendiri hasilnya nanti ya teman ya. Kita pakai decis ya teman-teman ya. Nah, lihat ini teman-teman ya. Ah ini udah mati ya teman-teman. Ah ini teman-teman mati hidup ya teman. Ah itu udah mati semua ya teman-teman ya. Harus pakai decis ya teman-teman ya. Decis ya teman-teman ya. Oh ada telurnya juga teman-teman. Ini sekarang tahun ya teman. Harus pakai decis teman-teman ya. Nah ini teman, lihat nih, mati hidup teman ya. Nah. Nah, teman, lihat teman. Ini nanti pingsan nih teman ya. Ini lagi pingsan ya teman ya. Nah. Kita lihat sendiri ya teman ya. Kita pakai decis ya. Malam-malam tapi kalau siang-siang kita kurang berani ya teman-teman ya. Yang dekat dekat bete, yang dekat. Ini buktinya ya teman ya, bukti kita pakai decis ya. Buktinya ini telurnya ya, telur tawon ini lihat nih. Nah. Telur tawon ini jangan dimakan deh ya, ini udah racun ini ya. Nggak lihat di bawah tuh teman. Buktinya kita pakai decis ya membunuh tawon ya. Nah lihat ini bawah ini teman. Nah. Nah itu teman. Kamera bisa kamera nggak? Ah itu udah mati semua ya teman ya. Kita lihat teman ya, nah. Udah mati semua ya, kita pakai decis. Nah. Ah masih ada teman. Yang di sini tadi masih ada ya teman ya. Berapa ekor tadi teman masih ada? Nah, hasilnya teman ya. Nah itu teman, lihat teman. Nah, ini teman, hasilnya ya. Kita membunuh tawon ya. Nah, udah mati semua ya. Nah, tuh. Cara membunuh tawon ya, pakai decis gitu ya. Ini langsung kontak dia. Nah, itu teman. Mati semua ya, teman ya. Nah. Supaya jangan dia masih ada ya, teman ya. Masalahnya tawon ini kalau dia masih ada, masih nih ya. Masih bersarang dia. Itu masalahnya. Nah, pakai decis ya teman ya, cara membunuh tawon ya. Nah. Langsung kontak nih teman. Yang di sini tadi ah. Tawon dah. Nah, cara kita membunuh tawon ya. Ini sangat berbahaya ya, tawon yang berbahaya ya.
langsung kotak ya. Yang di bawah ini tadi masih ada hidup yang 2 ekor ya. Tuh ya. Mana? Nah ini teman, lihat ya teman. Ini masih hidup ya teman ya, ini. Nah. Kita lihat ya teman ya. Nggak lama mati sendiri ya. Nah, kita lihat teman, kita tonton sendiri teman. Kita pakai decis ya teman ya. Jangan khawatir ya teman, kalau ada tawon di atas rumah, di pinggir rumah. Masalah ini pinggir pembibitan sawit saya ya, lihat sendiri ya. Pinggir pembibitan, jadi nggak berani kita. Nah ini telur-telur banyak sekali ya. Nah lihat ini teman, yang barusan teman, udah mati kan? Langsung kotak ya. Saya mau cari bibitnya teman, kalau masih ada di bawah-bawah ini. Ah dek ya, jangan terinjak dek. Ya masalahnya masih ada yang hidup enggak. Nah ini teman ya, kita ngeliat sendiri teman. Ah langsung mati ya. Ah ini belum mati ya teman ya. Ah lihat teman sendiri, lihat nanti ya berapa lama dia matinya ya. Ah ah lihat teman, ah udah kayak kerupuk. Ah ini teman ya. Ah ini telur-telurnya ya teman ya, telur-telurnya. Ah telur-telurnya, lihat telur. Eh ya mana. Ah ini teman masih hidup teman. Ah kita lihat teman, enggak lama enggak teman ya. Ah kita lihat reaksinya teman ya. Nah itu kan masih hidup teman. Seberapa tahannya dia, kita lihat ini. Di shopping ini aja kita lihat seberapa lamanya. Ah pingsan teman. Ah nah ini enggak lama mati ini teman ya, ini langsung kontak dia. Nah, lihat teman ya. Nah ya teman ya, kita pakai decis ya teman, pakai decis ya. Mana itu anak itu ya? Ah ini teman ya. Ah siapa yang mau mancing silakan ambil di sini ya, cuman ini udah kena racun decis ya. Nah ini juga ya teman ya, siapa yang mau mancing. Ah ini masih hidup dalam ini teman. Ah Ini teman, ini disuruh teman. Ah, udah hidup dia, udah jadi dia berarti teman. Ah, ini yang ini udah hidup dah. Ah, kita semprot lagi teman ya. Sangat berbahaya tahun ini ya. Rupanya yang hitam ini masih hidup ya teman ya. Ah, udah ada teman. Udah ada ya teman. Ah, ini udah pingsan semua teman. Udah pingsan semua ya. Ya bagi warga yang dekat yang mau untuk umpan pancing besok apa gimana, ambil di sini ya. Ini masih hidup ya teman. Mana berani kita teman. Di dalam masih banyak sekali teman ya. Nah. Ini caranya teman ya. Ah, oh yang ini udah mau netas ya teman. Nah. Itu telurnya teman ya. Ah, telurnya banyak sekali ya teman ya. Nah ini yang udah ini nih. Ah lihat teman ya. Ah udah 2 giga belum? 855. Ah belum 10 kak udah ya. Lihat teman ya. Ah ini masih ada di sarang ini misalnya. Ah ini anak-anak ya teman-teman. Ah nah, kita mau cari yang ininya teman ya. Ah ini harus disemprot ya teman. Nah itu lihat teman, banyak ya. Kita pakai decis ya teman ya. Takut ya besok pasti hidup yang di dalam-dalam ini. Ah itu masih netas lagi besok urusannya. Dikit lagi. Oh. Ah ya teman, nah telur-telurnya teman lihat sendiri. Nah, kita bicara di atas fakta ya teman. Jangan siang-siang teman, saya nggak tanggung jawab kalau salah. Ini teman masih hidup. Ya nggak lama ya teman ya. Lihat di bawah ini teman.
Yang dekat kameraman, bawah ini. Ha, lihat ini. Nggak lama ya. Mati semua ya. Kita cari induk-induknya ini yang bakal jadi hidup lagi dia nanti. Nah, lihat ya teman. Kasihan, kalau nggak dicari-cari kayak gini, besok bisa hidup lagi dia. Biar dia mati total ya. Ini tahun ini sangat berbahaya ya teman ya. Sudah 10 ya. Biarlah, biarlah. Nah, itu teman ya. Nah, banyak telur-telurnya, telur. Postingnya itu telurnya ya teman ya. Ini cari, jangan ada yang mau netasnya di dalam ini ya. Ya, ah, teman lihat ya. Telurnya teman. Nah, ini masih ada yang hidup, udah mau hidup ini teman. Kita basmi ini ya, teman. Timbang ini ya, ini bisa makan nyawa tahun ini teman. Ya. Ah. Posting kamera ini telurnya. Kita cari. Takut ya, dalam ini masih ada. Ha, ini udah mau jadi ya. Ah. Ini bagi yang makan ini bisa dimakan ya. Ah. Ah. Oh, aduh, telurnya teman. Banyak kali teman ya telurnya. Ini saya cari takut yang masih ada ya teman ya. Nah. Kita semprot lagi. Nah. Oke teman. Untuk konten kita di malam hari saya cukup sama ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sengatan tawon.